alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa merasakan nikmatnya sehat dan juga tentunya nikmatnya menuntut ilmu. Karena kata Al-Imam Hasan Al-Basri ketika beliau menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, hasanah fid dunya, kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Kalau orang menganggap kebahagiaan itu adalah materi, akan tetapi Hasan Al-Basri bilang kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia adalah al-ilmu wal ibadah. Ditambah lagi oleh ulama tafsir kekinian yang baru meninggal, yakni Sheikh Ali As-Sa'di, beliau menyatakan kenikmatan dunia adalah istri yang salihah, anak-anak yang saleh, juga rezeki yang luas, dan tentunya tadi ilmu dan ibadah. Maka ketika kita menuntut ilmu, maka itulah kebahagiaan yang kita akan dapat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan atau tafsir surah pendek dalam juz amma, yakni surah Quraisy. Surah Quraisy. Quraisy merupakan keturunan dari An-Nadhr bin Kinanah. Nah, biasa kita nyebut suku Quraisy. Suku Quraisy ternyata ini ada sebagian pendapat ini nama orang, keturunan dari An-Nadhr bin Kinanah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinana. Dan Allah memilih dari keturunan Ismail Bani Kinana. Jadi Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum. Nah, nanti keturunannya ada yang namanya Kinana, kan disebut Bani Kinana. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Dan Allah memilih dari Bani Kinana Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hasyim. Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hasyim. Jadi Allah memilih Quraisy, kemudian Allah memilih Bani Hasyim dari keturunan Quraisy. Wastofani min Bani Hasyim. Dan Allah memilihku, kata Rasulullah, dari Bani Hasyim. Bani Hasyim kan banyak, ya, keturunan dari Hasyim itu banyak, termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Muhammad bilang Allah memilihku dari keturunan Bani Hasyim, ya. Dan Abu Lahab Bani Hasyim, tapi dia ada di neraka. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam, Bani Hasyim, ya, yang dipilih oleh Allah untuk menerima risalah dan menyebarkannya ke seluruh alam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau diurut, ya, Quraisy itu merupakan keturunan An-Nadhr bin Kinanah yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ada pendapat bahwa Quraisy itu nama keturunan dari An-Nadhr bin Kinanah, jadi dijuluki Quraisy, gitu ya. Nah, intinya bahwa ini adalah orang. Nah, cuman karena orang itu berpengaruh, ya biasanya kalau orang berpengaruh maka dia yang terkenalnya seperti Hasyim, Bani Hasyim, ya. Nah, ini kan banyak juga anak-anak, kakak adiknya Hasyim, ya, kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kakek Nabi Muhammad ini yang dipandang apa lebih berpengaruh, makanya disebutnya Hashim. Selalu berseteru atau selalu berlomba-lomba dalam kebaikan antara Bani Hasyim dan Bani Makhzum. Bani Makhzum siapa? Bani Makhzum itu kakeknya Abu Jahal. Makanya salah satu penyebab Abu Jahal tidak mau masuk Islam adalah karena Bani Hasyim dan aku dulu Bani Makhzum selalu berlomba-lomba dalam masalah apapun, dalam bisnis, dalam kebaikan, dalam apapun. Sekarang di Bani Hasyim ada yang mengaku jadi nabi, di Bani Makhzum tidak ada nabi, maka otomatis kalah Bani Makhzum. Nah, itu adalah salah satu hal penyebab tidak mau masuknya Islam atau hidayah tidak masuk pada Abu Jahal adalah karena gengsi kesukuan. Ya. Maka kalau kita urut hadits Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabal bin Kinanah. Ya. Nah, di sini Quraisy. Nah, kalau misalkan dilanjutkan Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'ad bin Adnan bin Dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Ya, nah, sampai sana dulu. Kalau diteruskan sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah ini ada Qushay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qushay. Qushay inilah yang merebut Mekah dari suku Khuza'ah. Siapa suku Khuza'ah? Suku Khuza'ah ini adalah suku yang masuk ke Mekah. Jadi suku Khuza'ah ini yang merebut kota Mekah. Kota Mekah kan dulu dipegangnya oleh Quraisy. Sampai datang Bani Khuza'ah merebut kota Mekah, bahkan maka suku Quraisy mengubur yang namanya Sumur Zamzam. Sumur Zamzam dikubur. Ketika Bani Khuza'ah mengalahkan mereka, dikubur Sumur Zamzam dan tidak ada yang tahu selama 500 tahun. Nah, setelah Qushay ini dari Quraisy. Nah, Qushay ingin merebut lagi kota Mekah dari Bani Khuza'ah karena dia merasa ini kota Mekah ini dulu oleh kami dikuasai. Ya, kami ini yang bisa dibilang penduduk aslinya dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Qushay menikahi putrinya pimpinannya Bani Khuza'ah. Nah, setelah menikah, kemudian meninggallah, wafatlah pimpinan Bani Khuza'ah. Qushay yang naik jadi pimpinan. Tapi Bani Khuza'ah tidak mau. Qushay dari Quraisy. Ya, Qushay dari Quraisy. Sedangkan ini harus diteruskan oleh Bani Khuza'ah. Kalau sudah ratusan tahun, maka ketika terjadi peperangan ya, sebelum besar maka diputuskanlah atau ditengahi oleh tetua ya, atau yang tertua yang dianggap oleh mereka yang tua. Kemudian yang tua tersebut bilang, kenapa bisa begini gitu ya? Maka Qushay bilang, harusnya kamu yang memimpin kota Mekah. Maka intinya terjadilah perdamaian dan Qushay mendapatkan kunci Ka'bah. Ya. Jadi Ka'bah maka intinya dikuasai oleh Qushay dan terus menerus nanti ke Abdul Manaf, ke Hashim, ke Abdul Muttalib. Nah di zaman Abdul Muttalib inilah ya, Sumur Zamzam itu digali kembali. Abdul Muttalib pernah bermimpi bahwasanya ada Sumur Zamzam, kemudian digali oleh Abdul Muttalib muda, digali, ya ternyata benar di sana ada Sumur Zamzam dan sampai sekarang tidak pernah habis ya air. Jadi Sumur Zamzam itu pernah dikubur ternyata ratusan tahun ya, tidak ketahuan. Akhirnya Abdul Muttalib lah yang menggali itu sumur sampai zaman sekarang itu akhirnya terus-terusan. Hadirin rahimani wa rahmatullah, itu merupakan kisah singkat bagaimana Quraisy itu ada, eksis di Mekah dan merupakan suku yang paling dihormati di Jazirah Arab. Ya. Di Jazirah Arab kan banyak ya, di Bani Hasyim kan ada suku Aus, Khazraj gitu kan. Nah, di Mekah itu Quraisy dan di Jazirah Arab itu suku Quraisy adalah suku yang terbesar dan yang paling dihormati. Bahkan hadirin rahimani wa rahmatullah, logat atau bahasa Arab itu harus mengacunya itu pada Quraisy. Ya, jadi bahasa yang tertinggi adalah bahasanya Quraisy. Bahkan pemimpin juga itu bisa dibilang kurang sah kalau misalkan tidak dari suku Quraisy. Ya, karena mereka cakap, ya, mereka pandai berperang, mereka pandai memimpin, ya, dan terbukti. Ya, Islam dipimpin oleh suku Quraisy. Ya, Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan bisa menyebar sampai ke seluruh dunia. Ya, itu adalah berkat dari kepemimpinan orang-orang